Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue mau ngebongkar ini nih. Aquos SH04F. Jadi ini baterainya udah ngedrop gitu. Baterainya ngedrop dan gue pengen ganti. Ya, sekarang kita bongkar dulu ya. Peralatan cuma pakai ini aja nih, sama obeng minus. Nah, obeng minusnya udah gua taruh lagi. Intinya sih ini bagian ini nih, congkel dikit nih, ini bagian yang udah gua congkel sedikit, udah nganga nih, kelihatan nggak? Terus slipin ini bekas kartu, udah tinggal lu dorong aja nih. Ya jalan gitu, jadi lumayan keras kali. Ini mau bawa ke depannya, ini tuh pastinya ini. Nah teman-teman, udah kebuka kayak gini. Ini tinggal dicongkel aja sebenarnya. Gua ambil waktu dulu. Ya ini juga baterainya dilem. Baik-baik nih. Ya. Oh, dia ada yang dilepas juga harusnya ya. Nah, baterai kayak gini nih. Jadi dia nyelip di bagian kolong sininya, pinnya. Nah, di sini. Nah. Di bagian sini ada pinnya nih. Ini lo lepas pelan-pelan aja. Yuk, mau makan luar. Teman-teman, buka ininya hati-hati nih. Bukanya hati-hati teman-teman. Jadi ada pin-pin yang di sebelah sini nih. Nih, warna abu-abu nih. Nih geser dikit, klek. Nih geser dikit ini nih. Aduh, fokus. Nih. Klek nih. Nih klek. Nanti bukanya bakal kayak gini nih. Ye. Yeah. Oke. Okay. Terus lu pasang dah baterainya dah. Oke. Okay. Dipasang baterainya. Dah. Gitu ya, teman-teman ya. Dah. Ini udah. Terus udah pasang lagi. Ininya pasang lagi. Sampai klek. Dah. Beres, udah beres gini. Ininya nih nanti lu kasih lem lagi aja pinggirannya. Terus lu tempel seperti sedia kala, beres, selesai penggantian baterainya. Oke,
segitu dulu perbaikan SH04F nya semoga bisa membantu cara ngebuka casingnya sama cara ganti baterainya ya. Terima kasih udah nonton sampai akhir, jangan lupa terus bahagia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.